Saudara Kompolnas mendesak Divisi Propa Mabes Polri untuk segera menggelar sidang kode etik terhadap terdakwa kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Kompolnas beradab Teddy Minahasa dipecat dari institusi Polri. Hingga saat ini Irjen Teddy Minahasa masih berstatus sebagai perwira tinggi Polri lantaran belum menjalani sidang kode etik. Kompolnas mendesak agar Divisi Propa Mabes Polri segera menggelar sidang kode etik mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut. Kompolnas juga berharap agar Teddy Minahasa diberi putusan terberat yakni pemberhentian dengan tidak hormat. Kompolnas mendorong Polri untuk segera mungkin eh, melaksanakan sidang kode etik. Dengan putusan seumur hidup ini tentunya bisa nanti dijatuhkan sanksi yang terberat yaitu PTDH. Sementara itu, Saudara Kabak Penum Humas Polri, Kombes Nurul Azizah menyebut sidang kode etik terhadap Irjen Teddy Minahasa menunggu persidangan inkrah. Proses sidang etik akan berjalan secara paralel dengan persidangan di pengadilan negeri untuk sidang kode etik daripada Irjen TM kita semua bisa mengetahui bahwa saat ini untuk keputusannya belum inkrah ya seperti itu terus kemudian untuk proses persidangannya dengan kode etik itu tetap berjalan secara paralel seperti itu